Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Lama tak bersiaran kan? Ha, semua orang tertunggu-tunggu. Mana jebat deraka? Aduhai. Apa pantun kita? Ha, hidup berakal, mati jangan berantu. Ha? Ha, bodoh sendiri, makan diri sendiri, telan diri sendiri. Ha, yang duduk diam, berhenti sejenak untuk melihat dan berfikir, hidup lebih aman. Eh, sebab tu kita ni dituntut untuk bersabar dan bertenang. Buka atopi tak izem. Eh. Okey, apa cerita ni? Aku bangun pagi-pagi tiba-tiba adalah kawan-kawan mesej. Bang, apa cerita si budak Syafiqah? Okeylah, aku ulas sikitlah pasal budak ni. Pasal apa? Kalau ikutkan standard dan level jebat dahaka, budak Syafiqah ni dah kira sampah dah, tak payah layan dah. Pasal apa? Dah kalah teruk dah. Kan? Ibarat kalau kata jebat masih lagi hentam dia, ibarat aku hentam orang yang dah mati. Dia dah mati, kau hentam-hentam dia pun buat apa? Sampah je tu. Kan? Okey, aku ulas sikit sebab mungkin ada orang terlepas bas, lepas kereta api, terlepas kapal terbang lah apa semua cerita ni. Ya? Yeah? Okey. Budak ni, dia sebenarnya dah pernah membuat percubaan melakukan khianat ya, terhadapku, tapi semua percubaan dia tu gagal. Budak ni dia memang kaki main kertas report. Dia suka buat report yang bukan-bukan. Sehinggakan aku difahamkan ya, dia pernah buat report kata aku dan orang-orang DAP menculik anak isteri dia. Budak Syafiqah ni. Dan satu Malaysia dah tahu budak ni sebenarnya, dia ni kena buang kerja. Dia kena buang kerja ni atas banyak faktor. Dan sebelum dia dibuang kerja, dia ni telah mendapat budi bicara yang sangat banyak. Sebelum dia dibuang kerja. Dia bukan dibuang kerja semata-mata atas satu kesilapan ke, tak ada. Sebenarnya dia ni dah banyak pegawai-pegawai bagi budi bicara kat dia tau. Dia kena kes macam-macam. Kes dadah pun dia ada. Kes ugutan jenayah kat bini dia pun ada. Kes memalsukan dokumen pun ada. Kan? Itu tak masuk lagi report-report yang aku buat atas dia tau. Kalau report-report yang aku buat atas dia, hari ni kalau aku follow up balik, kalau dia boleh kena. Sebab apa? Aku pun bagi budi bicara kat dia. Kan? Sebab aku tengok dia makin hari makin bodoh. Kan? Dia dalam hidup dia dah tak ada benda lain dia nak buat. Sebab apa? Sebab dulu dia ingat dia ada banyak kabel. Dia ingat dulu dia ni banyak orang boleh support dia. So dia buat apa-apa kat jebat, kalau jebat mesti kalah. Finally, dia yang maki polis, dia yang fitnah polis, dia yang murtadkan diri dia sendiri. Nampak tak? Last kali dia sendiri, mak dia sendiri yang merujuk dia ke hospital. Hospital gila. Kan? Cerita-cerita kebanyakan ni, cerita-cerita ni semua adalah cerita-cerita dia sendiri. Dia pernah buat dakwaan mengatakan aku dirujuk hospital gila. Padahal dia yang pergi hospital gila, bukan aku. Aku tak pernah dirujuk ke hospital gila. Dia kata, oh, anak bini dia merayu kerana dia sakit mental. Dia kata, aku, anak bini merayu kerana aku sakit mental. Lalas sekali anak bini dia yang lari tinggalkan dia. Pasal apa? Malu dengan perangai gila dia. Kan? Jadi budak macam ni, buat apa kita layan? Dia dah kalah teruk dah. Dah tunggal larang lah. Kerja pun dah tak ada. Duduk quarters pun dah kena halau keluar. Dah kena buang kerja lama dah. Selepas dia murtad hari tu, kan dia mengucap balik kan? Alhamdulillah lah. Tapi dia ni, apa saja dia buat, dia lupa. Kemana dia pergi, semua tu adalah tempat aku. Dia pergi Segambut nak berubat, dia belum sampai Segambut lagi. Maklumat semua dah sampai kat aku dah. Adalah gambar dia macam tu lah, kepala dia pegang macam tu. Macam orang dah hilang akal sangat lah. Kan? Jadi budak ni, dia takut dengan aku, kau tahu. Pasal apa dia takut? Bila dia dengar aku dapat tawaran masuk politik, dia goyang lah. Pasal apa? Kalau aku masuk politik, dia di antara orang pertama yang nak goyang. Kalau aku nak buat dia lah. Kalau aku nak inquiry balik semua cerita-cerita dia, kalau dia memang goyak lah kalau aku masuk politik. Kan?
Ah, itu yang lain-lain tu biarlah kan, tapi dia ni. Jadi aku realize balik, budak ni tak payah layan. Sebab apa? Nak layan dia sampai bila? Kan dia dah kalah dah. Dia kena dengan jebat dahaka tanpa pernah jebat dahaka jumpa dia, tanpa jebat dahaka pernah melayan dia. Aku tak pernah jumpa dia, tak pernah layan dia. Bermula saja dia nak main tikam belakang tu, aku langsung tak layan dia lah. Tapi aku boleh buatkan dia tu memurtadkan diri dia sendiri, boleh buatkan dia tu membuat tomahan dan fitnah kepada polis menggunakan diri dia sendiri. Aku tak payah buat apa pun, dia jadi gila sendiri. Sebab apa? Terlampau obses sangat nak menyerang jebat dahaka, sudahnya melanggar semua sekali tanpa disedari. Faham tak? Jadi budak apa nama dia? Nama dia Wila-Wila apa tak, aku pun tak tahulah budak ni kan. Sebab tengok dia pun makin hari makin gila kan. Serius eh, aku ada dapat macam-macam maklumat pasal budak ni. Sebab tu aku buat keputusan dia adalah bukan level jebat dahaka lagi dah. Dia ni budak-budak yang sentiasa akan hidup sampai dia mati besok, dia akan risau dengan jebat dahaka. Sebab apa? Dia ada dosa dengan jebat dahaka. Dan setakat hari ni dia sedar jebat dahaka tak pernah buat apa kat dia, tapi dia punya huru-hara sampai dia jadi gila sendiri dah. Dia tu nakkan perhatian. Ya, pertama dia dibesarkan dalam keluarga yang mak bapak dia bercerai-berai. Kan? Jadi dia ni adalah orang yang kurang kasih sayang. Ya? Jadi bila dia kurang kasih sayang ni, dia jadi macam tu lah. Dia nak perhatian masyarakat, dia nak tunjuk pada masyarakat dia adalah seorang budak yang hebat. Tapi bila dia obses sangat, itu yang keluar tu, dia ada kod CIA lah, dia tahulah kapal terbang hilang pergi mana lah. Dia buat cerita-cerita yang melepasi apa ni, standar akal. Jadi bila dia ni pernah lah, dia ni dipanggil oleh pegawai penyiasat untuk diambil keterangan untuk disiasat . Bila pegawai penyiasat tanya je kat dia, dia kata dia ada kod CIA lah apalah. Pegawai terus tutup file, rujuk dia hospital je. Sebab apa? Orang kalau dengar dia bercakap, kalau masih mengatakan dia waras, orang tu pun kena rujuk hospital juga. Jadi budak ni tak payah layan lah Syafiqah ni. Kalau tengok daripada video aku mula-mula dulu lagi, kisah Syafiqah bapuk bertelur ni, daripada awal dulu lagi, dia ni pun lebih kurang perangai long rimau tu juga. Tapi dia tak berapa nak rimau sangat. Dia mana berani tu? Sembang je budak tu. Kan? Main ketah report cukup pandai. Buat ketah report tu nak kena kawan ni pandai. Sebab tu, bila dia cuba nak hin-hin, kononnya aku mendapat perlindungan. Sebab dia fikir dulu, kalau dia hentam aku, aku mesti koyak punya lah. Sebab apa? Dia ada kabel, kononnya. Tapi bila dia hentam-hentam aku, aku langsung tak koyak. Dia yang makin hari makin koyak, makin bodoh sendiri. Jadi itu yang dia buat macam-macam percubaan-percubaan. Yang mana last kali dia nampak tak efek. Bila tak efek, dia mula hinkan fitnah-fitnah. Kononnya aku ni mempunyai kabel besar lah di Bukit Aman, kononnya polis lindung akulah, kononnya aku ni kebal lah, aku ni ada mahkamah lindung, polis lindung, semua lindung lah, bomba semua lah lindung aku. Jadi apa-apa tindakan dia buat, polis tak ambil tindakan kat aku, kononnya. Tapi hari ni masyarakat semua menyaksikan, betul ke jebat dahaka tu dia dapat perlindungan? Korang tak tengok ke aku masuk lokap? Malahan aku masuk Sungai Buloh pula sambung. Sebab apa? Tak sempat settlekan jamin pada hari Jumaat. Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, duduk Sungai Buloh. Jadi ada hikmah dia. Di situ menunjukkan tak ada siapa lindung aku. Kalau nak kena, mesti kena. Sama ada kena tu atas dasar kau salah, ataupun kena tu atas dasar kau dituduh dan disiasat, yang mana kau perlu membela diri, kau kena hadap lah. Kan? Tapi setakat report-report bodoh kalau macam Syafiqah tu buat, takkan ada tindakan dia. Sebab apa? Kalau nak ambil tindakan dekat jebat berdasar kepada report si bodoh tu, Syafiqah bodoh tu, report aku pun ada banyak polis ambil tindakan. Jadi mungkin bagi aku pandangan pihak polis, ini Syafiqah ni tak payah layan lah. Sebab apa? Dia pun banyak hal juga. Kalau nak tengok pada jebat dahaka, jebat dahaka dia selamba je.
dia cakap benda yang betul saja. Ha, selagi kita bercakap benda yang betul, kita takkan obses dan kita takkan huru-hara. Kita takkan kelam-kabut. Ha, sebab apa? Cakap je benda betul. Kan? Macam aku dituduh di mahkamah itu hari kan. Aku tak ada risau ataupun excited apa-apa, tak ada, aku relax ya. Cakap benda yang betul. Itu kan mahkamah. Kan? Ha, kalau dengan polis punya siasatan ni macam-macam lah, dia orang technical kan. Ah, buat muka kerai lah, muka ketat lah nak siasat macam kita ni dah betul-betul bersalah. Jadi yang itu kita jawab lebih kurang sudah. Tapi kalau dekat mahkamah tak payah risau. Cakap saja benda yang betul. Ah, orang tak pandai cakap, ambil lawyer suruh cakap. Kalau kau pandai bercakap macam jebat dahaka, benda remeh-remeh tak payah ambil lawyer. Kau cakap je sendiri. Faham tak? Ah, so untuk Syafiqah tu, bagi saya, kawan-kawan saya semua, hey, jebat, kau buat live, kau hentam dia. Aku rasa untuk level jebat dahaka, orang-orang yang level bodoh macam dia tu tak payah layan lah. Sakit dah budak tu. Sakit teruk dah. Eh? Rumah tangga, warga, kerja kena buang. Ah, ha? Kes-kes, senarai kes-kes dia yang bukan-bukan ni berlambak. Cuma aku malas lah nak dedahkan sebab budak tu dah sakit. Kesian kat mak dia. Eh? Ah, ha, dia kalau jadi apa-apa, mak dia lah susah payah bawa dia keluar gigi. Tak sedar diri lagi tu budak tu. Jadi kita anggap je dia budak sakit, tak payah layan. Eh? Ha, sebab apa? Nampak tak? Dalam hidup dia, dia tak ada agenda yang lebih besar, tak ada agenda yang lebih meluas untuk masyarakat. Agenda dia hanya sakit hati dengan jebat dahaka. Mana hidup dia tu tak ada makna lain selain daripada obses terhadap jebat dahaka. Kenapa dia takut dengan aku? Aku sikit pun tak goyang dengan dia. Sebab dia ada dosa dengan aku. Faham? Ha, dia ni ya, suka main benda-benda yang pelik-pelik. Sekejap dia jadi warna putih, sekejap dia jadi warna biru, sekejap dia jadi warna kuning. Sekejap dia Islam, sekejap dia jadi Kristian, sekejap dia masuk Islam balik. Ha, sekejap dia nak jadi penggubal undang-undang, sekejap dia nak jadi saintis, sekejap dia nak jadi profesor. Ha, jadi dia ni adalah spesies yang macam tu. Yang mana dia tak ada identiti dia sendiri. Dia sendiri pun tak kenal diri dia siapa. Ha, sekejap nak jadi ustaz, sekejap nak jadi ahli agama, sekejap nak jadi cyber trooper, sekejap nak jadi orang politik. Apa pun tak tahu sebenarnya dia nak jadi apa. Jadi budak ni sebenarnya hilang kasih sayang. Kalau kita check background keluarga dia pun, dia ni pun huru-hara lah eh? Ha, kita kesian kat mak dia. Mak dia tu single mom. Ha, jadi dia ni budak yang dibesarkan dalam keadaan kurang kasih sayang. Ha, jadi untuk apa ni, follower, hater apa semua yang duduk dalam media sosial ni, bab budak sakit ni tak payah libatkan dengan aku. Sebab apa? Aku tak payah buat apa kat dia pun, dia mati sendiri. Eh? Kita fokus benda-benda yang lebih penting. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Ini video ni mungkin yang terakhir lah untuk budak sakit ni. Eh? Ha, jangan kaitkan aku. Jatuhlah level jebat dahaka tu bila melayan budak-budak sakit macam tu. Kita nak tengok agenda lebih besar. Ah, ha, ni berantaknya politik ni semua kita nak tengok ni. Ah, ha, COVID-19 kesan kepada rakyat dan masyarakat. Ah, ha, yang ini kita nak tengok. Eh? Ah, ha, bab budak sakit tu, siapa nak layan dia boleh masuk hospital sakit sama-sama dengan dia. Ha, kita tak layan orang-orang yang tak konsisten dalam kehidupan sendiri. Diri dia sendiri, agama dia sendiri pun dia tak boleh jaga tu. Macam ni dia nak cakap pasal masyarakat? Dia nak bercakap pasal zakir naik. Agama dia sendiri pun dia tak boleh jaga, nak cakap pasal agama macam mana? Kan? Banyak orang lain jahil juga, tapi tak adalah sampai lafaz murtad. Kan? Jadi apa lagi yang menarik tentang dia? Tak ada apa lah. Kalau agama tak boleh jaga, dia tak ada hak untuk nak sembang hal lain. Kau pergi jaga dan uruskan diri kau sendiri dulu. Ha. Kerjaya tak boleh jaga sampai kena buang. Agama tak boleh jaga. Hubungan dengan mak dia sendiri pun tak boleh jaga. Apa lagi dia ada? Ha, jadi kita kena tengok di sudut tu. Seseorang tu, pertama sekali, kalau dia tak boleh uruskan agama dia, dia tak boleh jaga pegangan agama dia, dia tu sampah dah. Kan? Ha, dia tu sampah dah lah. Yang lain lagi lah tak terurus, agama tak jaga. Orang lain pun obses juga, fighter juga dekat media sosial. Tak adalah sampai merapu, meraban, ha, kecam polis Kelang Selatan, murtadkan diri. Tak adalah sampai macam tu. Itu nampak sangat orang sakit jiwa. Eh?
So bab Syafiqah bapuk ni tak payah layan dah dia. Dia tak ada apa lagi dah sekarang ni. Apa pun tak boleh buat. Eh, dia duduk dalam UMNO, busuk nama UMNO. Dia duduk kat mana pun dia akan membusukkan nama. Eh, dia join NGO kawan-kawan aku pun kawan-kawan aku allow dia. Sebab apa? Memburukkan nama. Dia ni kalau duduk satu tempat ni, dia akan jahannamkan tempat tu. So kepada follower-follower apa ni, Aston Villa apa entah nama dia kan, Syafiqah bapuk bertelur tu lah, kenali dia betul-betul, tengok dan fikir betul-betul. Pergi tengok background-background dia, korang akan terkejut. Jangan duk dengar dia punya nyanyi. Kalau dengar dia punya nyanyi, korang pun boleh sakit macam dia juga. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam. 15 minit video buang masa je untuk budak sakit ni.